Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang dilontarkan pertama kali pada Sabtu 10 Juni 2023 dinilai menjadi pertemuan politik yang bernilai penting dan berefek genting. Ditambah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik rencana pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP untuk membahas Pilpres 2024. Peneliti Litbang Kompas Bastian Nenggolan dalam artikelnya di Kompas ID menyebut, bagi Puan pertemuan maupun safari politik lain memiliki nilai strategi khusus. Urung menjadi calon presiden yang diusung partainya tak berarti menamatkan posisi dan peran politik bagi petinggi politik PDIP yang juga ketua DPR tersebut. Langkah politik konkret yang dilakukan saat ini justru menempatkannya sebagai sosok sentral yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dapat disimpulkan peran politik Puan kali ini mampu mencairkan kebekuan politik antar mantan presiden dan juga sekaligus berpotensi menepis penghalang kejayaan politik partainya. Sementara bagi AHY dan Demokrat, keuntungan politik pun berpotensi digapai dari pertemuan dengan Puan. Bukan hanya rekonsiliasi politik yang terwujud, melainkan juga posisi tawar politik dirinya dan Demokrat semakin menguat. Bertemunya AHY dan Puan di tengah kondisi yang dihadapi Partai Demokrat dalam relasi politiknya dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi lebih berdaya. Semenjak pencalonan Anies Baswedan sebagai capres resmi koalisi tersebut pada Oktober 2022, hingga kini belum juga terputuskan figur cawapres pendamping Anies. Dengan berbagai persoalan yang tengah dihadapi kedua kekuatan politik tersebut, pertemuan Puan dan AHY mencairkan kebekuan politik dan jawaban meningkatkan daya tawar politik keduanya. Namun di sisi lain, pertemuan tersebut tidak kurang mengguncangkan jagat politik, khususnya terkait posisi politik keduanya. Barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tentu saja yang paling terancam. Langkah politik Demokrat dan desakan segera menentukan cawapres mendidihkan relasi di antara partai anggota koalisi. Hal senada juga diungkap pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Menurut dia, rencana pertemuan yang dirancang PDIP dengan Demokrat dan sejumlah parpol lain sebagai upaya untuk memecah konsentrasi dan soliditas koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Efek dari kerjasama politik yang begitu banyak ingin dirangkul oleh PDIP, tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan Prabowo Subianto, kalau PKB angkat kaki sangat mungkin misalnya Prabowo Subianto akan kesulitan untuk maju di Pilpres, kecuali ada pengganti partai politik lain yang kemudian bisa menggenapi ambang batas presiden. Berikut hitung-hitungan persentase koalisi jika ada parpol pendukung yang cabut. Jika Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ini berarti mengurangi 54 kursi perolehan. Dari awal 163 kursi atau 28,3% tinggal 18,9%. Angka ini masih di bawah batas 20% sebagai syarat presidensial threshold. Lalu jika PKB meninggalkan Gerindra dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berarti hanya menyisakan 78 kursi atau 13,5%, sangat jauh di bawah 20%. Kita tunggu saja realisasi pertemuan Puan AHY. Bagaimana dampaknya? Apakah terbukti benar-benar bisa mengacak-acak koalisi yang sudah terbentuk? Pihak mana yang untung dan mana pula yang buntung?